بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin nar. Khairul kiram azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Kita masih akan mencoba melanjutkan tentang seri ada apa dengan Wahabi. Yang sekarang kita masuk bagian kedua. suatu tuduhan yang paling sering pula dilontarkan kepada seorang ulama ahli sunnah wal jamaah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau sering kali difitnah oleh orang-orang yang busuk dan para pendengki bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mendirikan madhab baru di luar madhab yang empat Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali. Benarkah demikian? Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendirikan satu madhab baru di luar madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benarkah pula beliau ini mendirikan madhab tersendiri yang terpisah dari apa yang dianut oleh empat imam madhab Ahlus Sunnah tersebut? Untuk mengawali jawaban pertanyaan ini, izinkan saya mengutip satu ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 16 Walau la il kultum, dan mengapa kalian tidak berkata di waktu kamu mendengar dusta hoaks itu ma yakunu lana ayyatakallama tak pantas bagi kami untuk ngomong bicara hal ini. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Hada buhtanun adim. Ini sungguh satu fitnah yang amat agung. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang saat kasus dusta. Hoax yang menimpa Aisyah radiyallahu anha. Hampir-hampir mereka ikut termakan berita hoax yang padahal dilontarkan golongan munafik untuk merusak reputasi reputasi Aisyah radhiyallahu anha. Hampir-hampir saat itu kaum muslimin ada yang berkecenderungan membenarkan dusta-dusta yang jahat itu. Maka Allah katakan tak sepantasnya kita bicara hal ini. Mahasuci Allah. Ini adalah dusta yang amat besar. Inilah mestinya sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman saat mendengar orang yang baik-baik apalagi sekelas ulama ahlu sunnah wal jamaah yang telah tercatat dengan tinta emas perjuangannya dalam tauhid dan dalam sunnah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini tentu saja kita tidak pernah mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ataupun orang yang lebih dari beliau apalagi yang di bawah dari beliau itu orang yang maksum Tidak ada yang maksum selain Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tetapi Memberikan tuduhan-tuduhan hoax Kepada para ulama Ini adalah kekejian Yang sulit termaafkan Ikhwan Jika telah jelas sebagai pengantar masalah ini Maka mari kita langsung Lihat Apa sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Terhadap tuduhan yang memang di zaman beliau pun sudah santer hoaks ini terdengar di telinga beliau bahwa beliau mendirikan madhab baru bahwa beliau seakan-akan ingin mensejajarkan dengan madhab-madhab empat imam dan yang semakna dengan itu maka mari kita lihat apa pernyataan beliau terkait masalah ini di awal pembahasan di bagian satu dari silsilah pembelaan atas ulama ini yakni dalam silsilah ada apa dengan wahabi saya telah menyampaikan perkataan Nabi SAW yang sahih penuduh harus bawa bukti jika dia mengatakan penuduh ini bahwa Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan mendirikan madhab baru silakan tunjukkan sepotong saja perkataan beliau di kitab apa beliau pernah menyatakan itu dengan lengkap preferensinya Dan jika tidak, maka ketahuilah mereka ini pendusta yang buruk hatinya, yang jahat dan yang dengki kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sekarang mari kita kembali simak apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terhadap apa sebenarnya madhab yang beliau anut. Benarkah beliau mendirikan madhab baru yaitu yang disebut oleh mereka madhab wahabi Apakah ini benar beliau mendirikannya atau ini hanya sebutan yang dibikin oleh orang-orang yang dengki dan kotor hatinya hanya untuk ingin membuat agar orang terutama yang awam lari dari dakwah sunnah ini. Kita lihat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan ini walillahil hamd muttabi walastu tadi Aku diriku ini segala puji milik Allah hanyalah muttabi orang yang pengikut saja dan aku ini walas bukan ahlul bid'ah yang membawa pemahaman baru tidak sama sekali kata beliau bahkan beliau katakan selanjutnya akidati wa dini adinu adapun akidah dan agama yang aku berpegang teguh padanya ingin tahu apa akidah dan agama yang beliau pahami berpegang teguh padanya maka beliau katakan marhab ahlus sunnah wal jamaah aku ini tetap mengikuti marhabnya ahlus sunnah wal jamaah alladhi alaihi a'imah al muslimin yang dimana para imam kaum muslimin pun berjalan di atas jalan itu semisal kata beliau al a'imah al arba'ah imam yang empat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Lihat pernyataan beliau ini dalam Ar-Rosail as syakhsiyah halaman 149. Ini adalah pernyataan tegas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau orang yang dituduh. Dituduh membuat madhab baru. Bukankah tadi sudah saya sampaikan tentang hadis Nabi S.A.W. yang sahih. Penuduh harus bawa bukti. Sementara yang dituduh dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah cukup bersumpah. Aku tidak seperti yang kalian sangka. Dan hari, dalam kitab ini jelas beliau menegaskan. Beliau tidak seperti yang disangka oleh tukang-tukang fitnah yang jahat tadi. Beliau bahkan mengatakan aku berjalan di atas madhabnya Ahlus sunnah yang dimana para empat imam dan juga yang mengikuti jejak mereka berjalan di atasnya sampai hari kiamat. Beliau tidak pernah membuat akidah baru, Madhab baru, Madhab wahabi. Tidak pernah beliau membawa bendera madhab ahlu sunnah wal jamaah. Dalam kesempatan lain, beliau mengatakan, Walastu Dan aku ini segala puji milik Allah tidaklah sama sekali ad'u ila madhabi sufi aku tidak pernah menyuruh kalian untuk ikut madhabnya sufi au faqihin atau ahli fikih tertentu au mutakallim atau ahlul kalam tertentu au imamin minal a'immah alladhina idhim, atau imam di antara sekian banyak imam yang aku menganggap mereka imam-imam besar. Aku nggak pernah menyuruh kalian untuk fanatik. Kalian harus ikuti ahli fikih fulan ya tertentu. atau ini kalian harus ikut pendapatnya ahli kalam tertentu, ahli filsafat tertentu, apalagi mengikuti madhab sufi. Aku tidak pernah menyuruh itu. Dan bahkan aku tidak pernah mengajak kalian untuk fanatisme buta untuk mengikuti pendapat imam-imam yang agung yang selama ini agung aku agungkan semisal Ibnu Qayyim, Wadul zahabi Ibnu wa Katsir, seperti Ibnu Qayyim, kemudian Al-Zahabi, Ibnu Katsir dan selain mereka. Aku enggak pernah ikutilah kalian harus ikut mazhabnya Ibnu Qayyim pendapatnya Ibnu Qayyim wajib kalian ikut pendapatnya Ibnu Kafir atau selain mereka atau Az-Zahabi rahimahullah aku tidak pernah menyerukan itu mengharuskan kalian mengikut mengikatkan diri pada itu tidak bal ad'u ila syarikalah lalu beliau melanjutkan bahkan yang aku seru adalah aku menyerukan kalian semua berdakwah menuju tauhid yang dimana tauhid wahda menuju kepada pengesaan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa adu ila sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan aku pun menyuruh kalian semua untuk ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati auso biha awwala ummah wa akhirahum yang di mana hal ini juga merupakan sesuatu yang telah diwasiatkan oleh ulama terdahulu sampai pun ulama-ulama terakhir. Seluruh ulama umat menyeru ini, menyeru tauhid, menyeru kepada sunnah Nabi s.a.w. Tidak pernah aku menyeru untuk ikut perseorangannya. Ikutilah pahamnya Ibnu Qayyim, ikuti pahamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikuti pahamnya Ibnu Kafir. ikuti pahamnya al zahabi atau siapapun rahimahumullah alaihim Tidak pernah Aku nggak pernah, apalagi ngikuti paham dirinya. Tidak pernah ini fitnah. Bahkan beliau mengatakan wa arju idha atani. Dan bahkan saya sekali-kali tidak akan pernah menolak kebenaran jika kebenaran itu datang kepada saya. Bal wa malaikah wa Bahkan saya siap menjadikan Allah para malaikat dan seluruh makhluknya ini pernyataan saya saya bersumpah saya siap bahkan Allah jadi saksi saya demikian pula para malaikat dan seluruh manusia apa yang dia tegaskan in atana kalimatun minal jika datang kepada saya dari anda sepotong saja kalimat kebenaran pasti aku akan menerimanya ala roksi wal Secara pasti. Aku pasti akan menerima itu. Dari siapapun kebenaran itu datang. Bahkan wal jidar. Dan aku akan lemparkan ke dinding bikulli. Di setiap apapun yang menyelisihi min akwali a'immati dari perkataan yang belum pernah diucapkan para imam-imam pendahuluku. Kalau ada ucapanku yang hanya pendapat pribadiku, yang ternyata ini tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya, tidak ada satupun ulama yang punya pendapat seperti beliau. Aku akan lemparkan pendapatku. Kalau aku memang ada pendapat seperti itu, aku siap lempar perkataanku. Hasan Rasulullah Sallallahu fa innahu la yakul illa kecuali perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tentu tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran semata lihat dalam ar-rosail asyakhiyah halaman 252 demi Allah yang jiwa ana berada dalam genggamannya tolong jika ucapan ini ada satu huruf saja yang dianggap salah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mana beliau mengatakan aku ini ikut jalannya para imam-imam ahlus sunnah. Aku menyerukan tauhid. Aku menyerukan sunnah Nabi SAW. Aku tidak pernah mengajak anda menyeru fanatisme ikut kepada perseorangan. Tidak itu al -Zhabi. tidak itu Ibnu Qayyim, tidak itu Ibnu Kafir, dan tidak pula yang lainnya, rahimahullah. Bahkan, aku selalu menyeru dengan apa yang pernah diwasiatkan ulama dulu maupun ulama sampai sekarang agar kita semua menyeru kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah dan aku siap untuk melemparkan setiap perkataanku yang salah itu ke dinding apakah ada di antara ungkapan ini yang menunjukkan beliau mendirikan madhab baru wallahi bawakan sepotong saja jika tidak ketahuilah anda para penuduh yang tidak mampu membawakan hujah tidak lain dajjal-dajjal pentusta. betapapun anda kedudukannya dipandang tinggi oleh orang-orang yang awam nas'alullaha lana walakumul afiyah subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh